Ya bosku, mari kita cek durian yang kemarin di dongkel. Yuhu. Sudah berapa hari ya? Hampir 2 minggu ya. Iya. Kita cek perkembangannya kering atau tidak ya. Itu pohonnya yang dulu yang besar, kita cek kering tidak. Karena ini pesanan orang, mudah-mudahan aman. Yang ada duriannya itu loh bosku ya. Yang sudah ada buahnya. Betul. Tapi buahnya tinggal satu ya. Oh. Buahnya tinggal satu, kemarin sudah ini ya, 6 sudah matang, sudah dimakan. Sampai jalan-jalan ya bosku. Wih. Eh. Bawa bibit dia. Karena sudah 2 mingguan ini ya di dongkel ya bosku. Sudah 2 minggu di dongkel. Itu yang pohonnya tingginya 6 sampai 7 meter itu. Kita lihat ya. Sudah lama ini enggak update ya. Enggak melihat perkembangannya ini mati atau tidak ya. Kawan-kawan banyak yang komen itu pasti mati itu. Pemandangannya indah sekali kawan nih. Perbukitan menoreh ya. Nih. Perbukitan mana, Mas? Perbukitan menoreh. Cantik sekali ya kawan. Nah, ini banyak sawah-sawah. Juga ini ada kebun bibit di sini. Indah sekali itu. Ini ada cabai. Pembibitan di sini nih, pembibitan buah-buahan ya. Juga di sana ada kebun kelengkeng, kebun durian ya kawan. Mari kawan yang ingin lihat lokasi perbukitan mulai sampai jalan-jalan menuju pohon durian yang saya dongkel yang besar sekali itu ya. Kita lihat pertumbuhannya. Saya penasaran ya, karena sudah hampir 1 minggu saya nggak ke lokasi, nggak saya cek ini ya. Duriannya pun pasti ada yang jatuh juga. Oke, kita udah mau sampai. Hah? Urung tiba. Oh wis tiba. Ora, Mas. Isih teles aja. Biasa ya, wajar ya. Tapi baunya masih utuh ya. Maksudnya sudah lolos karantina ini. Tak pelek Mas, di video Mas. Sama kemana? Oke. Mbak Mayang, mau panjat, mau ambil duriannya itu ya. Mau panjat duriannya itu. Ini ya, habis nganuangan. Ya. Tuh daunnya masih hijau ya kawan. Oke, kita manjat. Nih mau panjat nih perempuan aja. Awas satu dinyet nih loh, nggak kerentak. Wish. Ambune wangi. Duri hitam masa enggak wangi. Alon aja diot-iot pite. Enggak kerentak. Petik apa itu? Duriannya. Wangi, Mas. Duri hitam. Mantap. Ya. Yeah. Yo rek.
Dun. Tuntal E. Ya. Wah, harus meletak, Mas. Meletak. Udah meletak dewek. Kita. Wah, sekian. Gue yang ngomong. Dapat satu. Oke ya kawan, ini matang lagi satu dan pohonnya tetap masih hijau ini ya. Nih. Ini mungkin sudah siap diangkat ini ya. Sudah siap diangkat karena sudah 2 minggu dari karantina. Oke kawan, di sini ada duri hitam juga nih yang tinggi ya. Kalau ini jawi super ini tinggi sekali, pohonnya besar. Mantap. Dapat jambu bosku. Ini ada jambu. Mateng nih. Yuk. Udah yuk. Oke bosku, terima kasih sudah mengikuti Nur Durian. Salam tani durian. Aduh, sudah sampai rumah. Harum, ramah, coba. Si. Duriannya. Duri hitam tapi ini ya kawan, karena matangnya mungkin kepaksa ya. Meletak, Mas. Karena akarnya itu terputus-putus di dongkel. Wow. Sudah meletak. Pi. Enak. Dulu ini satu coba. Mantap. Bismillah. Jadi kini misalkan ranganu kuning, bisa kuning nih. Nih karena ini akarnya diputus ya. Wah. Lagi tenang dong. Baik. Mantap. Oke. Mari menanam bosku ya. Nur durian stok bibitnya banyak.